Beginilah suasana saat pelatihan Saka Bahari digelar, di mana puluhan peserta melakukan latihan dasar mengapung di laut atau shore paddle atau water terapen, serta pengambilan almamater Saka. Kegiatan itu sendiri untuk melatih ketangkasan dan kesabaran para anggota Saka Bahari saat berada di laut, ketika menghadapi badai serta menolong korban. Dengan terselenggaranya kegiatan itu, diharapkan kepada muda-mudi di Muara Badak ini agar bisa mengembangkan potensi maritim, sehingga bangsa Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tidak hanya itu saja, Saka Bahari juga dituntut untuk melestarikan dan menjaga kehidupan biota laut yang berada di Muara Badak, sehingga Laut Kukar menjadi objek wisata andalan di Kalimantan Timur dan di Nusantara ini. Harapannya para muda-mudi di Muara Badak, khususnya di pesisir Kutai Kartanegara, bisa beraktivitas di laut. Sehingga tujuan utamanya maritim menjadi perhatian bagi seluruh kalangan. Nah, tentunya dengan adanya Saka Bahari ini kita berharap ke depan mereka lebih menimba lagi ilmu di bidang-bidang kelautan, sehingga memang laut kita ini betul-betul terkelola dengan baik. Saya kira itu mungkin harapan saya ke depan. Sejumlah peserta mengaku selama mengikuti kegiatan itu, banyak hal yang belum didapatkan, terutama tentang kelautan dan kemaritiman, serta menjadi pengalaman berharga saat menjadi anggota Saka Bahari. Melalui kegiatan ini juga peserta berharap agar masyarakat di Kutai Kartanegara untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memelihara kehidupan biota laut di Kukar, khususnya di wilayah pesisir. Harapannya supaya bisa wisata-wisata yang ada di Muara Badak, seperti misalnya contohnya sekarang ini kita lagi berada di Pulau Pantai Mutiara Indah, supaya orang-orang luar dapat minat berkunjung ke tempat kami, Muara Badak. Pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan, terutama buat kawan-kawan semua, termasuk saya sendiri, karena apa yang kita alami tadi malam tuh sungguh di luar dugaan dan pantas untuk kita ingat, untuk kita sosialisasikan ke tingkatan berikutnya. Penyematan Saka Bahari telah selesai. Berlangsung di Pulau Pengempang, Pantai Mutiara Indah, Muara Badak, Kutai Kartanegara, sebanyak 58 peserta dikukuhkan sebagai anggota Saka Bahari, angkatan pertama Kuartir Muara Badak, dari sejumlah sekolah tingkat SLTA. Dari Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bagian Humas dan Protokol melaporkan.